sekarang kita ada di hari yang kedua dan saat ini Badan Litbang Pertanian lewat BB Pasca Panen sedang melakukan icip-icip mie Nusantara. Kali ini kita coba icip-icip mie sorghum tom yum. Mau tahu seperti apa? Ikuti terus ya. Okay. Now where you're from, sir? United States. United States. Okay. Can you what's your name? Derek. Yes. Okay. Mr. Derek, can you give me a comment about the noodle? Yeah, it's tastes good. It's soft. It's tastes like a regular noodle. Okay. It's good. Thank you. Mie Nusantara merupakan salah satu inovasi dari Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian yang memberikan alternatif-alternatif pangan sehat yang berbasis bahan baku pangan lokal. Dan melalui pameran ini kita berharap bahwa ada keinginan dari pelaku usaha untuk memasalkan, memproduksi jenis mie Nusantara ini. Kita bisa lihat di sini ada mie ubi kayu, kemudian mie hanjeli, kemudian mie sorghum, dari kemudian mie jagung, mie sagu. Dan hari ini kita coba memberikan tester mie sorghum. Dan alhamdulillah peminat dari kita coba tes konsumen dan konsumennya sepertinya sangat senang dengan rasa dan tekstur mie ini, jadi tidak berbeda dengan mie yang lain. Gitu. Dan kita berharap dengan preferensi konsumen yang cukup baik ini ada minat dari pengembang usaha gitu, untuk mengembangkan. Kita terbuka untuk memberikan informasi ini untuk dikembangkan baik skala kecil, skala rumah tangga maupun untuk industri. Dinas Pertanian DKI Jakarta, beliau sudah coba mie sorghum tom yum. Dari BB Pasca Panen kita coba, kita tanyakan ya ke beliau, gimana Mbak Imas? Rasanya sih enak sih, apalagi jadi kayak makanan pokok ya. Rasanya tuh nggak kayak mie biasanya lah. Tapi kenyalnya sama nggak dengan mie dari mie instan, mie telur gitu? Mirip kayak kalau ke mie telur kali ya. Oh, mirip mie telur? Agak padat lah. Agak padat ya. Okay. Halo Sobat Tani, demikianlah acara Agro Expo untuk hari ini, tapi kita masih punya 2 hari lagi, segera kemari dan jangan lupa kunjungi stand-nya Kementerian Pertanian. Kita sedang promosi mie Nusantara dan semoga mie Nusantara ini bisa menjadi produk kebanggaan dari Badan Litbang Pertanian dan juga continue untuk bisa sampai ke meja Anda. Terima kasih. Setelah pakai kuah, jauh lebih enak sih. Jauh lebih enak, aftertaste-nya nggak ada.